Assalamualaikum. Kami dari Institut Kemahiran Mara Tasri Yahya Ahmad Pekan Pahang. Kami dari Diploma Teknologi Automatik Malaysia membuat test untuk menukar stabilizer dan memeriksa fabric. Dan ini pesalah kami, Cik Syarizan bin Syed. Muhammad Izzat bin Safa. Saya Muhammad Faizan bin Syed. Saya Muhammad Kisham bin Bihami. Saya Khairul Fikri bin Khairuddin. Saya Muhammad Syairan bin Muhammad Dania. Ini adalah peralatan-peralatan untuk menukar stabilizer kereta personal dan memeriksa pad brake kereta personal. Ini adalah angle air, kikir, extension, ratchet, hammer ring, soket box 13-21 dan special tool untuk menolak piston brake. Langkah yang pertama kita lakukan adalah dengan membuka tayar terlebih dulu menggunakan angle air dan soket box 21. Okey, langkah seterusnya adalah membuka brake caliper untuk memeriksa kebalang pad. Okey, better kita gunakan adhesion untuk permulaan buka bus yang ketat. Ya, plaster ni. Kita boleh plaster ni supaya kerja kita lebih selesa, selesa dan mudah. Nice. Okay, ini adalah brake pad yang kita buka tadi. Brake pad ini masih boleh digunakan, masih tebal. Kalau yang tak boleh digunakan, dia nipis dalam anggaran 2mm daripada besi ni. Ni adalah besi ni berfungsi untuk menghasilkan bunyi ketika brake pad dah haus lah. Dia menghasilkan bunyi semasa membrek ketika memandu. So, fungsi dia bagi amaran kepada pemandu yang bawa brake pad sudah haus. Brake pad ini masih digunakan, jadi kita hanya perlu mengikis di bahagian yang ni yang sudah dibuat. Okey, contoh. Contoh ha, ni contoh brake pad kita kikis. Kita buat macam ni sebab tak beri dia bunyi. Alright. Part seterusnya adalah untuk menukar stabilizer. Kerana stabilizer yang sedia ada ni crack, bos. Pecah terus. Okey, mari kita lekat. Stabilizer ni dia main peranan yang penting bagi kenderaan. Dia dapat menstabilkan kenderaan ketika mengambil selekoh dan membelok.
ke yang atas yang guna soket box 14. Dan yang bawah pula memerlukan kemering 14. Sebab ruang sempit bos. Alright. Okay, ini proses pemasangan stabilizer yang baru. Tak ada apa-apa, cuma pasang begitu saja. Nah. Okay, dia menggunakan 14 bersaiz 14. Okey. Selesai sudah pemasangan stabilizer dengan brake pad. Proses pemasangan tayar. Okey, untuk pasang nut dia pula, dia ada dua muka. Satu yang taper ni dengan satu yang flat kata. Okey, untuk yang taper ni dia akan masuk dengan ring ni. Nah ni. Dia akan masuk dengan ring ni. Ni taper. Alright. Okey, untuk mengikat dia pula dia menggunakan bol 21 eh. Direct pakai air gun. Paling akhir menggunakan angle S untuk double check.